السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita berkumpul lagi. InsyaAllah ini menyambung kelas pengajian kita. Ini berkenaan dengan tafsir. Dan kita dari kelasan tafsir Ibn Kathir yang diwakil Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Dan kata akhir kita bincang itu, kita sampai 57. Suratul Nisa. Surah An-Nisa. Kita membincangkan berkenaan dengan amaran Allah Ta'ala kepada apa, kepada manusia yang kufur. Terutama daripada Yahudi, yang mereka ni buat kerosakan dan apa, dan kita kata apa, mereka ni apa, boleh katakan kepada orang yang beriman ni bahawa orang kafir lagi elok daripada mereka, kan. Jadi Allah Ta'ala terangkan berkenaan siksaan, dan kita tahu siksaan neraka ni adalah dahsyat berdasar pada firman Allah Ta'ala surah An-Nisa tu, yang bahawa kita kata bahawa setiap kali siksaan tersebut selesai, mana terbakar kulit orang berkenaan, maka digantikan kulit baru untuk dirasakan azab. Ini antara bukti mukjizat Al-Quran, mana Al-Quran ni ilmunya bukan ilmu daripada manusia, bukan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pengetahuan tersebut hanya manusia tahu sekarang saja. Baik, jadi ujung tu, okey, ujung lepas daripada Allah Taala datangkan tajuk Yahudi ni, sampai 58, kita baca tu. Hari ni kita masuk 58 58 dulu, berkenaan dengan tajuk menunaikan amanah. Sebab kita tahu bahawa Yahudi tak amanah, maka kita kena amanah. Dia Allah Taala sentiasa berikan macam tu. Buruk perangai mereka, apa patut kita patut buat . Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allaha sami'an bas, inna Allaha kana sami'an basira. Inna sesungguhnya. Ini dalam bahasa Arab digunakan sebagai emphasize, penegasan. Banyak kadang-kadang kalimah lam je, apa? Macam lakot kan. La tu sesungguhnya lah. Okey, dia sentiasa datang inna, anna. Maksud anna tengah-tengah ayat. Inna awal ayat. Semua ni untuk emphasize. Dia menambah kepada ayat apa pernyataan tu sebagai kekuatan. Even macam wallahi, sumpah tu pun untuk emphasize. Okay. Untuk menegaskan. So dia kata inna Allah, sebenarnya Allah Ta'ala ya'murukum, memerintahkan kalian, menyuruh kalian. Amara ya'muru, memerintahkan. Kum kalian. Antu addu, untuk kalian menunaikan. Adda yu'adda yu'addi dia pasal dia ujung tu ada huruf sakit. Pasal dia ada yu'addi. Ada yu'addi dia fa'ala yaf'ilu. Ada yu'addi. Ada yu'addi. Dia four letters. Waw belakang tu dah buang. Dia buang waw asal, waw sakit dia, apa, huruf sakit dia, ya tak ada. Dia kata inna Allah ya'murukum an tu'addu, Allah Ta'ala merintahkan kalian an tu'addu, agar tu'addu, kalian menunaikan. Al-amanati, amanah-amanah. Singular dia amanat-amanatun. Amanat plural . Ila ahliha, ila kepada ahliha, orang-orangnya, ahli-ahlinya. Amanah tu kepada orang yang layak, orang yang tuan punya. Contoh, dia tinggal pada kita amanah, diberikan kepada kita sebagai apa, sebarang amanah tinggalan, maka tunaikan balik. Orang tu bagi ahli. Ahli tu kan ahli macam ahli keluarga, orangnya lah. Okay. Hanya
Wa idza dan apabila. Wa idza dan apabila hakamtum bainan nasi, hakamtum kalian menghukum. Bainan nasi di antara manusia. Bainan nasi di antara manusia, antahkumu bil adli, bahawa hendaklah kalian berhukum dengan keadilan. Antahkum bil adli. Inna Allah, sungguhnya Allah, ni'imma sebaik-baik, sebaik-baik, seelok-elok, ya'idhukum bihi, yang dia pesankan kalian dengannya. Sungguhnya Allah Ta'ala, ni'imma ya'idhukum bihi, Allah Ta'ala sebaik-baik yang mempesankan kalian dengannya. Kalau orang lain pesan, so tunaikan amanah. Orang lain pesan kita buat baik, Allah pesan tu adalah sebaik-baik pesanan. Kertas jatuh belakang. Tak apa lah. Okay. Kertas belakang belakang punya kot. Kat belakang lantai tu. Inna Allah SWT ya, ni'imma sebaik-baik, seelok-elok, benar-benar sebaik-baik. Ya'idhukum bihi, yang membimbing. Wa'adha ya'idhu. Wa'adha ya'idhu. Dia apa, macam kata mau'izah kan. Mau'izah, bimbingan. Bimbingan, pesanan, nasihat. Apa memberikan panduan. Okey, sungguh Allah Taala sebaik-baik memberi panduan atau memberi bimbingan kaum kalian bihi dengannya. Dengan ni, dengan tajuk ni, innallaha, sungguh Allah Taala kana, adalah dia, sami'an basira, amat-amat mendengar, amat-amat melihat. Baik. Okey, kerana Yahudi khianat, sekarang ni terbalik dia, kita kena di opposite perangai itu. Kata Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala, beritahu ta'ala, Allah ta'ala, annahu ya'muru bi'ada'il amanati ila ahliha, bahawa dia memerintahkan agar ditunaikan amanah-amanah kepada ahli-ahlinya. Okay. Dia kata, fi hadis, wa fi hadis Samurah, nah hadis Samurah, Samurah bin Jundub, anna Rasulullah SAW qala, bagi Rasulullah bersabda, adil amanata manikta manak, tunaikanlah amanah kepada sesiapa yang amanah kepada kamu. Tunaikanlah amanah kepada siapa-siapa yang amanah kepada kamu. Wala takhun man khanak, namun janganlah khianati siapa khianat kamu. Ini antara akhlak Islam yang terbaik, eh. Dan kita disuruh tunaikan amanah. Bila orang amanah, kita amanah. Tapi bila orang khianat, ayat dia bukan kita khianat. Kita kena amanah juga. Sebab tu macam kita nak sebutkan, kita ada ceritakan, mereka dalam peperangan, kalau kita ada perjanjian perdamai dengan musuh, kita takkan serang hendap mereka kecuali lepas kita maklumkan dan bagi tempoh pada mereka, supaya mereka semua tahu bahawa perjanjian telah tamat. Bukan kita khianat, jumpa-jumpa, bagi minum kopi, kemudian tikam perut. Tak ada. Kau ni orang tinggal, kita tengah baik. Orang kafir perangai macam tu lantak kan. Kalau diorang menipu untuk memenangkan akan fahaman mereka, kita takkan menipu untuk menangkan fahaman kita. Tak boleh. Sebab tu menipu atas nama Nabi haram, walaupun untuk niat baik. Atau orang yang buat hadis palsu dan sebagainya, dia kata, aku bukan menipu atas nama Nabi, aku menipu untuk Nabi. Untuk Nabi. Menipu untuk Nabi pun haram. Tak ada nilai. Sebab balik pada asal, kerana agama Allah Ta'ala, Allah yang jaga. Anda tak boleh jaga dengan apa cara yang anda suka. Maka ikut peraturan Allah Ta'ala letakkan. Kalau Allah Ta'ala haramkan, haramkan. Haram nipu, haram nipu. Haram nipu, haram nipu. Tak boleh kata, tak apa kot, tak ada. Dalam perang pun cara Nabi bukannya masalah menipu. Nabi tak bohong. Cuma Nabi menggunakan tauriah, maksudnya kata-kata yang banyak maksud. Contoh diorang tanya, dari mana? Dari air. Dari mana? Dari air. Orang bayang dari air, oh kawasan air kot. Kawasan air, lompat air kawasan tu. Macam kata, asal mana? Kuala Lumpur. Kan? Besar kan? Tapi kata-kata macam tu dia panggil tauriah. Dia bukannya apa lain, apa direct. Contoh macam orang tanya, berapa orang tentera? Ramai tak? Tak ramai. Mungkin maksud tak ramai tu ada maksud lain. Kita kata tak ramai. Yang tua, ramai yang muda. Macam tu lah. Actually, you can always apa? Apa gunakan kalimah macam tu. Bukan tipu-tipunya tu. Ayat tu memang ada hadis yang sebut berkenaan masalah, aku tak kira pembohongan. Tak kira pembohongan. Ini kata-kata
seorang kata-kata apa, seorang peperangan, dia pemusuh tanya dia tak jawab, atau dia jawab dengan opposite ataupun sebaliknya, ataupun kata-kata seorang apa apa suami pada isteri, isteri pada suami. Bukan sebab apa, dia kata awal saya ke, sayang saya ke, sayang kakak kan, so dia katakan dia madu kan. Suami kena kata apa? Tak cakap dia nak satu perempuan, tak nak dengar satu je. Tak, dia kata awak lah, sayang awak lebih lah. Tapi dalam tak ada kalimah belakang. Kan? Macam makanan sedap tak sedap. Perempuan masak. Ini perempuan jujur kan. Bila masak, tanya suami sedap tak? Jawapan yang awak tunggu apa? Sedap. Kau tak sedap? Ha? Kalau suami tu kata, suami tu kata tak sedap, merajuk. Ada sekali tu ada cerita kisah benar, tapi tak bagi tahu kat mana eh. Cerita di sini. Okey. Si suami dia ada anak saudara. Anak saudara pandai masak. Memang ambil apa culinary. So anak saudara dia masak kuitiau. Memang sedap. Lepas tu si isteri tanya. Ini masalah, jangan tanya lah. Kau dah tahu, kalau dia makan pun dia teruja. Lepas tu tanya suami dia. Banding kuitiau saya mana sedap. Kan, suami tu macam lambat jawab, bukan tak jawab, jawab dia punya sedap. Lambat jawab sikit je. Ya apalah, saya tak nak masak dah kuitiau lepas ni. Awak lawan dengan chef, macam mana? Pelik juga kan kadang-kadang. Bukan perempuan sini, tempat lain. Nanti masalah, mengadu kan, mengajuk pula. Tak, dia benda tu biasa. Jadi maksud dia kata-kata tersebut tu memang tak boleh dah kata sekian. Tapi macam tu, macam klik apa, kata macam tu pada anak tak boleh. Dia cakap pada anak, kata macam nak bagi tapi tak bagi, tak boleh. Dosa, tipu. One lie. Lepas tu kata-kata seorang mendamaikan di antara dua orang yang bertelagah. Macam orang tu bertelagah kawan tu. Lepas tu dia jumpa. Dia kutuk aku tak? Tak ada? Dia jumpa dia bagi dikin salam. Dia tak kisah salam pun. So benda macam tu sebenarnya untuk mendamaikan, itu yang Nabi izinkan. Yang lain untuk contoh macam dalam masyarakat kita sekarang ni. Contoh dalam politik. Bila sebut politik, dia panggil untuk contoh orang berpolitik ni, dia kena faham satu benda. Soalan dia kena jawab adalah bila tanya, awak buat kerja apa? Islah ke jihad? Dia orang tu terlibat politik, politik Islam. Soalan perlu dijawab dalam diri dia sendiri, dia kena faham dia kerja ni kerja apa, jihad ke ataupun islah. Kalau dalam jihad dengan orang kafir, nanti timbul tajuk masalah tadi yang Nabi kata aku tak kira pembohongan tu. Tapi kalau dia islah, pembaikan masyarakat, menipu tak boleh. Atau macam kes hadis tadi lah, atau macam baru ni ada bising kan tentang tajuk masalah pembelian kereta kan. Lah betul lah, macam memang saya dengar lah 3-4 orang ustaz-ustaz yang komen kan. Walaupun ustaz-ustaz ni kadang komen-komen pun memang dia menyampah dengan parti tu, tapi bila dia komen baru ni saya perasan lah, memang betul lah. Memang kalau ikutkan Nabi sendiri, betul kenderaan yang elok Nabi suka, tapi Nabi beli sendiri pakai duit baginda, bukan pakai duit kerajaan. Dia tak beli pakai duit kerajaan. Unta Nabi beli sendiri kan. Bahkan memang pernah dia beli kuda daripada seorang Arab, dia beli sendiri, tak minta, tak pakai duit orang, tak ada pakai Osman bayar, tengok duit batu mal, Nabi tak menambil. Ini basic kena faham betul lah, jangan kita silap, kan aku silap je tak apa, Allah Ta'ala tak marah, taubat lah kan. Tapi untuk kita kata bahawa Nabi SAW dulu pun kenderaan elok, ya, tapi Nabi beli dengan duit baginda sendiri, tak ada lah. Nabi tak nak pakai duit baitu mal, unta dia ke. Dia bahkan satu kisah yang bagaimana salah seorang sahabat tu, Khuzaimah, dijadikan penyaksian, dia menyamai penyaksian dua orang. Punca dia sebab Nabi beli daripada seorang badui kuda. Nabi kata datang hantar, nanti aku bayar. On the way nak hantar tu dah setuju dah harga, dia lintas, kuda dia cantik kot, semua orang jumpa, jual kat akulah. Sekiranya dia dengar tawaran lagi mahal daripada Nabi bagi, sampai depan Nabi nak serah, dia kata tak mau. Dia kata tak jadi. Lepas tu dia kata dah janji tadi. Dia kata mana ada, mana saksi, cakap badui. Lepas tu salah seorang sahabat nama dia Khuzaimah, dia angkat tangan, dia kata siapa saksi? Ya Rasulullah, aku saksi engkau. Terus dia kata macam mana kau ada tadi, kau tak ada? Dia kata ya Rasulullah, aku dah jadi saksi, aku bersaksi bahawa engkau utusan Tuhan, aku saksi engkau lebih daripada tajuk kuda itu, engkau bawa wahyu dari langit. Takkan benda ni masalah kuda ni buat aku masalah.
kalau engkau bercakap untuk tak kata aku buat wahyu langit. Macam ni jawapan Abu Bakar jugalah. Orang tanya berkenaan Nabi percaya apa, percaya dia percaya Isra Mikraj, Nabi Nabi naik buruk sampai ke ni. Ni jawapan yang sama diberi pada Richard Dawkins, apa atheist yang tak percaya Tuhan kan. Dia kata how kan, kata, macam mana Nabi korang naik naik kuda rupa orang sebagainya, tak cakap yang tu. Lepas tu wartawan tu dia liberal juga, dia pandai jawab, dia jawab jawapan Abu Bakar. Dia kata kami orang Islam percaya dia lebih besar daripada itu, bigger than that. Itu tajuk berkenaan dengan apa? Dia bawa wahyu dari langit, dia bawa wahyu dari Tuhan semesta alam. Itu lagi besar banding naik buruk. To go pergi ke, ke apa, pergi ke Baitul Maqdis satu malam, naik betul-betul terima wahyu, terima solat, benda tu kecil banding dengan kita percaya di Rasulullah. Itu lagi besar. So Huzaimah kata, aku percaya engkau, aku saksi engkau untuk benda lagi besar dari itu. Aku jadi saksi engkau untuk benda besar dari itu. Jadi apa masalah nak saksi untuk kau beli dah kuda ni daripada dia? Lepas tu Nabi kata, Nabi izinkan penyaksian dia menyamai dua orang. Nah, dia seorang lah. Ni orang kalau kata Khuzaimah tu, dia antara orang yang Nabi buat itu. Tapi kisah dia kisah itulah. So jadi maksud dia beli harta dengan dia sendiri. Masa tak Nabi wafat, Nabi beli tepung barli pun sampai tergadai baju besi. Tak dan nak bayar balik, Nabi wafat. Sahabat Aisyah kata mati Rasulullah SAW dalam keadaan baju besi baginda tergadai pada seorang Yahudi, kena tepung bali Nabi SAW ambil daripada Yahudi tersebut, ambil tepung bali, tinggal baju besi, tak dan tebus, mati SAW kan. Memang kita kata kalau kita jangan kan, murid orang yang tarikat lagi dahsyat kan, petik je gigi mata kat anak murid je, besok datang Mercedes kan. So jadi memang kita kata tu contohlah contoh. Kan kita sebutkan masalah apa? Amanah, balik pada asal amanahnya. Apa yang dituntut dari kita untuk tunaikan amanah. Kita tak boleh bohong, tak boleh tipu. Hatta dalam masalah berpolitik. So balik pada asal, kalau kita islah, maka menipu tu haram. Buat benda penyelidikan haram. Bahkan sebut keburukan orang haram. Awak islah. Kerja islah adalah kita baiki orang tanpa kita jatuhkan dia. Sebab kita pasal dalam kes politik lain terbalik. Dia actually dua cara. A, burukkan orang, atau B, cerita produk awak. Apa awak, produk awak ada? Baik dia baik kempen produk yang kita ada daripada kita sibuk jatuhkan orang tu. Sebab orang tu buruk, tak semesti produk kita baik. Faham tak? So basic dia kena benda silap lah. Bila kita kata burukkan orang, lepas tu lah sikit bila kita dapat produk kita buruk juga. Oh menyampah macam kan? Bagi-bagi kat dia, beli barang dia tak senonoh. Dia buruk pada orang semua kempen kan. Macam okay, apa orang yang sibuk apa, makanlah oat, makanlah oat kan. Padahal duduk kat Malaysia, Malaysia tumbuh beras, bukan tumbuh oat kan. Macam mana awak boleh buat kempen macam tu? Macam tak sedap pun kan. Macam orang pakai beras perang. Ada orang jumpa saya kan, makan beras perang. Lepas tu tak boleh ustaz. Lalu dia bawa kata, sekejap je lah. Macam-macam lah, beras perang lah, akan sihat. Lepas tu barang tu mahal pula tu. Ke organik-organik lah apa benda kan. Jual satu ni. Saya dekat Jaya Grocer, dekat Bukit Jelutong. Satu peringkat tu agak lama sangat organik-organik kan. Dia bagi apa, potong price. Pasal dah nak tamat tempoh. Nak kena jual juga. Potong price separuh. Beri satu dapat satu. Oh. Chia seed dah apa benda lah kan. Orang kita kan. Dengarnya pelik macam siasih je. Saya kata chia seed tu apa? Dia tengok lah macam selasih, rendam air dia kembang. Dia beradik je baik minum selasih. Tak apa-apa lah. Tak ada di sini tau. Kita ni kadang banyak orang kita ni terpengaruh dengan apa, dengan kaedah apa barat. Dia macam ni, dia orang kononnya ni organik-organik. Tapi dengan cara mesti burukkan tempatan punya. Burukkan santan lah, burukkan ini, burukkan itu, burukkan beras. Iya, masalahnya dia orang punya cara semua kempen ni. Burukkan barang tempatan, jual barang dia. Ngaruk je. Dan kita pun berilah beratur kan beli. Chia seed. Dah benda dah. Apa lagi makan orang ni? Dia makan. Dia ikut tempat lah. Jadi masalah macam ni. Balik pada asal, okay, kita kata tak perlu kita burukkan orang untuk menangkan produk kita. Selang kempen politik dan sebagainya, ini yang kita di sunnah tak setuju. Bugil membugilkan, telanjang mentelanjangkan. Kan, keluar gambar ni, keluar gambar tu, keluar sekian. Ini kita tak setuju. Sebab awak nak kempen, barang awak pergi kempen lah, tak ada hal lah.
produk yang paling best kan, demokrasi ni kami bukan Islam punya, memang best punya kan. Cakap yang tu tak ada hal lah, cakap lah, tak payah buruk orang. Macam dia yang kempen Islam kena kempen barang dia, kempen produk Islam tu sendiri, apa Islam bawa. Tapi masalahnya dalam kes tadi orang tak suka. Jadi ada tempat macam saya ingat ngajar-ngajar, kita ngajar tajuk berkenaan sains dan Al-Quran, tiba-tiba tengah soal jawab, ustaz, apa hukum tak melaksanakan hukum Islam? Saya pandang muka dia, tahu. Aku tajuk lain, aku bentang lain, tajuk lain aku tanya. Dan dia bentang tajuk berkenaan sains Al-Quran, tajuk berkenaan dengan macam mana Quran mendahului apa ilmu manusia dalam masalah kajian-kajian saintifik, macam mana Quran bagi tahu manusia baru tahu sekarang. Tiba-tiba soalan dia kat tangan, apa hukum tak melaksanakan hukum Islam? Dia macam saja tau, nak tengok ustaz ni parti apa. Dia kadang-kadang benda ni, kadang-kadang kita cakap dengan orang tak logik. Macam saya, ada sekali tu saya sembang dengan seorang pakcik tu, dia kata sekian-sekian, dia kata, Tuan Haji kan, menteri tu bangang, saya faham, Tuan Haji faham, semua orang faham. Kita bincang dalam kelas macam ni, tak, dia tak baik pun. Tadi kita kutuk-kutuk, menteri tu bodoh-bodoh bangang-bangang, tiba-tiba dia macam, dia pandai dan hijab mistari. Mana ada? Dia tetap macam tu juga perangai dia. Percakapan kita tak ubah dia, perbualan kita tentang dia, baik kita belajar lain, tafsir ke hadis ke, dia boleh faham tentang orang macam tu. Buang masa, memang dia macam tu dah kan? Dia tak bijak dari dulu, kini dan selamanya. Awak bincang ni buat apa kan? Bincang pasal dia, tapi tajuk dia, okay. Dia tu buat kenapa benda macam ni, kena jaga. Sebab tu saya ulang balik, dalam politik sekalipun, kes tadi kan, tak boleh, mana amanah tadi, harta golongan ni khianat, yang ini khianat. Anda sebagai seorang buat pembaikan, tak boleh khianat, tak boleh menipu. Walaupun musuh buat macam ni, awak tak boleh menipu. Contoh macam apa, pengundi hantu kan, ha, kalau geng ni buat, kita pun buat juga. Mana boleh, mana boleh macam tu. Saya tanya, eh, ada tak ada adik-adik kau yang tak apa, tak mengundi kat kawasan ni, minta IC? Ha, so benda macam ni kita kata, jadi macam orang khianat, kita khianat. Orang menipu, kita menipu. Lepas dia kata, kalau tak menipu macam mana nak menang? Ha, lagi masalah. Sedangkan Islam, anda tak dituntut dengan masalah menang, anda dituntut tentang usaha kan. Biar kalah berkali-kali pun tak apa, asalkan kita betul ikut perintah Tuhan, daripada kita menang dan menipu, menipu dan menang. Bahaya yang tak benar kan. Sebab Nabi kata, tunaikan amanah, siapa amanah pada kamu, dan khianati siapa khianat kamu. Tak boleh. Memang haram, 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 haram. Itu ulang balik Jadi untuk orang yang terlibat politik, tanya diri anda, anda pembaikan manusia ke, islah ke, atau anda berjihad? Kalau jihad, dengan orang kafir. Dan kita kena kafirkan dulu orang-orang yang di opposite, baru boleh halal berbohong. Halal cakap benda lain, halal untuk sekian. Tapi kalau dia kata bukan, dia nak buat apa? Tak ada masalah pun, orang tu tak senonoh, bukan maksud dia awak lagi bagus. Faham eh? Dia kata, rawahu Imam Ahmadu wa ahlus sunani. Hadis ni dari Imam Ahmad dan ahli sunan, atau muzina sa'in lain. Wahada ya'umu jamil amanatil wajibati alal insan. Dan ini meliputi ya, semua amanah-amanah yang wajib ke atas seorang manusia. Pertama, min hukukillahi azza wa jalla, berupa hak-hak Allah azza wa jalla. Amanah yang mula-mula sekali adalah amanah Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla, ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya. Minas salawat, yang berupa solat-solat. Waz zakawat, zakat-zakat. Wal kafarat, kafarah-kafarah, bagi apa benda, denda-denda, bagi benda kesalahan kita buat. Wan nudhur, nazar-nazar. Was siyam, puasa. Wa ghairi dhalika, dan selain itu. Itu amanah Allah Ta'ala lah, tak boleh kita culas. Waktu solat, nusul solat, berazan, bangunlah solat balik. Macam, tapi saya dah solat tadi, aci kot. Tak boleh. Tak wuduk lagi, tak apa kot. Tak boleh lah, itu amanah yang Allah Ta'ala tuntut pada kita untuk tunaikan. Dia lihat semua pergerakan kita, buatan kita, orang tak nampak kita tak ada wuduk. Kan? Bahkan mungkin tolak jadi imam lagi. Dah berdiri kat depan, masalah. Jujur tak jujur je lah manusia ni, itu je. Jadi maksud dia, kita kata, selain itu, semua itu amanah yang Allah Ta'ala mulakan pada kita, daripada segala ibadat yang bertanggung pada kita. Hak-hak, kewajipan yang kena kita laksanakan ke atas, atas tuntutan Allah Ta'ala. Dia kata, wa irzalika mimma huwa mu'tamanun alaihi. Dia ada perkara-perkara yang dialah yang menjaga amanah ke atasnya. Dia yang mu'taman, dia yang mengawasi amanah itu. Layatali alaihi li'ibad, yang tak menjenguk kepada benda tersebut sekalian hamba. Duit kita dalam bank, kita hutang siapa,
kita tak boleh tak bayar hutang sebab memang tak ada duit ke, tak bayar hutang sebab kita saja tangguh. Semua tu orang tak tahu. Yang ni Allah Ta'ala jenguk, orang tak tahu. Kan? Orang tak tahu. Kita puasa tinggal beberapa hari. Manusia tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Solat kita, bangun solat kita, kita duduk tanpa manusia mengetahui. Kan hari mana apa, apa pergi ni dekat kampung ni sekian, kita suruh kat rumah. Ha. Kan solat time mana, pergi tak pergi jemaah ke tidak. Semua benda-benda kerana kita kata orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Kan? Wa min, okay, itu pertama. Kemudian wa min huquqil ibad. Ba'duhum ba'dihim ala ba'din. Daripada hak-hak sekalian hamba sebagai mereka tak sebagai yang lain. Ha. Seperti apa? Kal wada'i, seperti barang tinggalan. Kita tinggalkan barang kita kat dia. Kita musafir, tinggalkan barang kat dia. So, barang tinggalan tadi tu, kita yang tu kena jagalah. Sepanjang tertinggal tadi. Wa ghairi dhalika. Dan selain itu, mimma ya'taminu nabihi. Ba'duhum ala ba'din. Di antara perkara-perkara yang meminta amanah. Yang menuntut amanah dengannya. Sebagai mereka kata sebagai yang lain. Min ghairi tila'i bayinatin ala dhalika. Dengan tanpa dijenguk akan bukti pada itu. Tak tulis pun, tak ada sign pun. Kita tinggal barang macam tu je. Jagakan ya. Ha, lepas tu nanti datang adik, tiba-tiba mana ada tulis, mana ada janji, ada cakap, tak ada. Ha, tak masalah. Itu benda-benda yang kita amanah. Hatta lafaz mulut kita sah terjadi dan berjalan. Tak boleh kita kata tidak. Okay. Maka dia kata fa'amarallahu azza wa jalla bi'ada'iha. Maka telah merintahkan Allah azza wa jalla agar penunaiannya. Faman lam yaf'al dhalika fid dunya akhadha minhu dhalika yaumal qiyamati. Barang siapa tak membuat perkara itu di dunia, maka Allah Ta'ala akan tuntut daripada dia, ambil daripada dia perkara itu pada hari kiamat nanti. Atau hutang kita sebagainya, semua akan jumpa balik. Tak ada terlepas. Larilah banyak mana pun, satu sen pun akan dikutip balik. Dan walau sebesar mana sekalipun, hutang kita sama manusia akan dituntut balik. Mungkin kesalahan kita sama lain, terutama amanah-amanah yang ditunaikan kan. Baik, yang patut ditunaikan tapi tak tunaikan, mereka Allah Ta'ala akan tuntut balik. Hatta macam ahli politik lah kata, kami akan. Nanti jawab depan Allah Ta'ala ni. Yang kata macam, macam mana, ini cara nak menang. Tak boleh. Tak boleh buat, jangan cakap tak boleh buat. Kami tak boleh bagi apa-apa. Tapi bagilah kami, ikut-ikut kami buat. Ha, itu cara betul, pimpin. Yang kata, kami akan, kita akan. Ha, last sekali orang kata, kena kencing. Masalah juga. Jangan janji benda tak boleh buat. Dan makan janji tersebut, kata-kata mulut kita tadi kan akan dituntut di sisi Allah SWT. Bukan lepas semua sekali jaga sikit. Sebab tu jangan lidah mulut kita ni kadang-kadang kita lafazkan mudah-mudah aje benda tersebut. Kita tahu tak lagi hukum ke atas kata-kata tadi lebih dahsyat daripada yang lain. Bahkan memang manusia hari kiamat nanti boleh mencapai syurga tertinggi atau neraka paling rendah sebab kata-kata yang dilafazkan. Ada kata-kata yang diridhai Allah Ta'ala kan, yang dia tak kisah pun kata-kata tadi, tapi Allah Ta'ala angkat dengannya darjat dia dalam syurga. Adapun ada orang juga kata-kata Allah Ta'ala murka, tapi dia tak hirau kata-kata tersebut, tapi menjunam dia dalam neraka 70 tahun dengan sebab kata-kata tu je. Jangan jaga sikit. Sebab tu jangan mudah-mudah kan. Dah kadang orang seronok kan dapat jawatan macam mana. Okay. Dia kata kamar sabata, dia kata macam sabit fi sahih, hadis sahih dan hadis yang sahih. Anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, la ta'udunna al-haquqa ila ahliha, la tu'adunna al-haquqa ila ahliha, pasti akan ditunaikan hak-hak kepada ahli-ahlinya. Oh, harta kes macam ni lah, macam kes harta faraid, harta-harta kan. Oh, ni jangan, yang ni banyak orang kata gagal bab lain aci, bab duitnya tu gagal kan, duit. Sama lah. Kalau kata macam baru ni ada orang. Sekejap. Siapa orang tu? Ah, ada orang tu. Tapi tak beritahu cerita ada orang tu. Dia tanya saya. Dia kata macam ni. Okay. Mak dia mati. Bapak dia mati dulu. Lepas tu mak dia mati. Bila mak dia mati, anak-anak tiri mak dia. Maksudnya lah. Kalau tiri ni, anak-anak sesuami. Mana bapak tu yang anak, mana daripada ibu satu lagi tu, masuk dalam faraid mak dia punya harta. Hakim mahkamah bagi. Saya macam, padahal sebenarnya sini dua adik-beradik perempuan saja, laki tak ada kan, tinggal perempuan je kan. Lepas tu yang masuk sebenarnya dalam apa, waris
adalah sepupu dorang, anak pak saudara dorang masuk. Tiba-tiba hakim keluarkan. Lepas tu hakim tu masukkan anak-anak ibu satu lagi, bapa sama. Kalau bapa tu yang mati, faham? Yang mak tu mati, apa hal dia punya, dia punya madu dapat, punya anak dapat harta? Cerita apa hal ni? Entahlah ustaz, dia kata saya pun tak faham. Hakim ni belajar mana? Belajar Bangladesh kot. Kan? Negara Bangladesh pun Muslim lah, belajar, bukan belajar, belajar Mumbai. Kapi kan? Negara Kapi ya, Mumbai. Kan? Ataupun mana apa, Tamil Nadu ke? Macam mana boleh fahamnya tu? Sebab dia boleh masuk, dia buang yang waris betul, boleh masuk keluarga tu, dia masukkan yang bukan waris. Dia kongsikan harta berkenaan pada anak-anak tadi. Gila betul. Mana boleh masuk? Dia bukan hak, bukan, bukan waris tu. Sebab mak dia punya harta, bukan bapak dia punya. Kalau bapak ni masuklah. Macam mana boleh buat itu? Saya tak faham juga. Saya kata ni bayar ni. Dia kata macam entahlah. Dia kata ha, pelik. Harta mak macam mana boleh bawa pada madu punya anak? Tahulah. Mahkamah syariah ni. Syariah. Dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan suka langgar sebenarnya. Sorry tu say, siapa orang Sembilan? Yang suka langgar, dia tak ikut sangat pun syariah punya. Dia suka apa, ada patih, ada patih kan. Tahulah. Kalau macam cerita tadi, ha, pewaris tu, ha, tak kahwin, tak ada anak apa semua, adik-beradik daripada yang suami tu boleh dapat? Adik, saya kita bincang mak dia, bukan adik-beradik dia. Mak dia, mak. Mak tiri, mana suami, seorang suami kahwin dua. Kemudian, okay, yang ini ada anak, yang ini ada anak. Sekarang ni, mak yang ni mati. Anak dia dah punya dapat harta dia. Yang ni penumpat ke sini pasal. Kalau yang ini mati, betul yang ini masuk. Ini bukan. Pasal ni lineage dengan bapak. Yang ini dia hubungan siapa dengan budak-budak, dengan mak, mak tersebut. Tang mana dia masuk? Tak pernah jumpa. Kita faraid banyak dah baca. Tak pernah jumpa. Gilo betul kan? Nak jawab apa nanti? Walau satu sen lah hakim tu tipu. Nampak sangat. Dia boleh buang waris betul, yang ni anak-anak ni punya sepupu. Mana apa, mak tu punya adik-beradik lelaki punya anak. Itu waris je. Yang lelaki mana dapat baki, dia makan-makan asobah. Lepas 2/3 anak-anak ambil, baki tu pergi dorang. Datang dia alihkan. Pelik betul. Walau satu sen eh, ingat. Walau satu sen. Walau satu sen eh, benda berkenaan akan dituntut balik. Kat dunia memanglah kita boleh buat. Kan? Kat akhirat nanti jangan jawab Allah Ta'ala. Ha, dia tak sakut langsung. Macam mana? Saya tak faham. Dia kata macam tu. Saya kata macam mana boleh lepas? Dia kata, saya ngajar faraid banyak kali dah. Tak pernah sampai tajuk ni. Tak pernah sampai tajuk ni. Pelik tu macam mana dah. Ha, kalau adik-beradik sama-sama adik-beradik betul. Bila diorang mati, adik-beradik dia yang kandung, kemudian adik-beradik yang si ibu atau sebapa dapat masuk. Memanglah kita faham situ. Ini masalah mak tu. Apa kaitan dengan ini? Tak ada kaitan. Tak ada perhubungan pun. Lepas tu dia kata lah. Lepas tu time mak dia mati dah. Mati dah. Soalan. Time mak dia mati, akak dapat tak harta? Tak dapat pun. Oh tak masuk? Tak masuk. Lepas tu dia orang, akak mati, dia orang masuk. Ha. Saya tu tak mana. Time mak dia mati, mak yang tu mati kan. Anak-anak yang ni tak dapat pun follow. Lepas tu dia kata, tak ada harta kot, miskin, kata-kata kakak tu. Allah Alam. Saya pening kepala kan. Jumpa kalau jumpa hakim tu jalan, saya sound lah. Tak tahu nama. Jumpa nama tu jalan, jumpa maki. Bukan maki lah, maksudnya marah lah. Maki mencarut saya tak kerti. Tapi kalau memang marah tu, saya kerti. Masa lagu memang marah pun kan. Apa? Juru nikah apa dekat Kota Mesara tu. Yang saya sound. Dia dah lah jadi juru nikah. Lepas tu bawa teksi. Lepas tu jadi muadzin. Tak tunaikan kerja. Lepas tu kita datang nak daftar nikah, dia hilang. Kita datang asar, undi dia kata asar. Datang asar, dia suruh datang malam pula. Ya amboi kan. Dah tak datang ofis. Lepas tu dia kata, bila saya telefon 2-3 kali kan, dia tutup. Dia kata, tak bahasa ke? Dia cakap macam tu. Saya pun diam. Dia kata apa lah. Kan settle lagi, tuan pergi uruskan dekat Shah Alam terus. Tapi satu hari saya jumpa. Saya pergi basuh motor kat Station 8 tu. Nanti sambil saya basuh motor, saya macam gijak lah. Tujuh. Lepas tu saya pakai motor pergi nak solat asar, tak solat lagi. Lepas tu masuk-masuk nak naik kan. Sekali aku jumpa orang tua ni, aku cakap. Saya sampai ke tangga, tembung.
Dia tak solat lagi. Tak boleh solat-solat dia. Habis solat dia, kalau jumpa kat bawah, kisahkan. Main jumpa lepas-lepas makan tu, lepas-lepas solat, tengok tengah makan cendol kat depan masjid, depan surau. Memang saya bahasa kan. Dia rambut panjang, tak pakai helmet, tak pakai kopiah, pakai t-shirt. Kata, Tuan Haji nama sekian-sekian ke? Ha, dia kata, Tuan Haji nikah sini eh? Kenapa Tuan Haji tak senonoh sangat? Dia sound direct je. Kan? Apa ni? Saya telefon Tuan Haji, kata, saya kata. Kan, Tuan Haji cakap, okey tak apa datang lepas asar. Kami tunggu sampai asar. Bapak perempuan datang. Bapak lelaki datang. Semua hadir. Saya kata, Tuan Haji kena apa masalah Tuan Haji? Oh, dia kata, ini dah sekian. Tuan Haji kan dah makan gaji. Patut duduk sini lah. Yang mengayau kenapa? Saya kata, Tuan Haji kau tak ada pun bapak dulu nikah kan lah. Jangan berlagak sangat, saya kata. Saya dengar cerita banyak orang mengadu. Saya sound. Betul banyak orang mengadu. Dia pernah sekali dia buat lawak dia. Jabatan Agama Islam Selangor punya wakil datang untuk nikahkan mu'alaf. Perempuan mu'alaf juru nikah biasa tak boleh. Dia kena direct daripada ofis, dari pejabat. Tengah-tengah khutbah nikah dekat Masjid Kota Damansara, dia tepuk kawan tu. Dia tepuk apa juru nikah tu. Ni datang sini buat apa ni? Ha, dia cakap yang tu. Oh, kalau saya itulah kata untuk sini. Yang hari tu waktu yang cakap tu tepi longkang. Kalau cakap banyak sepak je tu longkang. Memang ngarut kan. Saya kata kenapa kan. Tuan Haji tahu tak, Tuan Haji dah kena doa daripada Nabi. Saya kata dia, Nabi kata, Allahumma, ya Allah, man wala min amir ummati syai'ah, barang siapa mengurus urusan umatku sesuatu perkara, fashakka alaihi fashkuka alaih, dia susah kat atas mereka, susahkanlah kat atas dia. Tuan Haji dah kena lah, saya kata. Dia tunggu nak tulis surat dekat Jabatan Agama Islam yang disebut aduan. Tapi saya fikir balik, dia cek makan yang tu, saya tak buat. Tapi alhamdulillah lepas tu Jabatan Islam banyakkan junikah, so dia bukan the only one lah. Mula-mula tu dia the only one, satu kota mesara dia. Lagak kau-kau. Baca Fatihah gagap kot, geram tu. Jadi macam kes dia, hakim mahkamah yang kat Pening Sembilan tu, kalau saya dapat jumpa, jaga. Geram tu. Kadang tak senonoh. Tak, macam mana dia boleh buat benda tak ada hukum, tak ada. Dia susulkan anak yang ni kepada madu ni punya anak. Pasal adik-beradik. Adik-beradik sebapak dengan harta bapak lah. Ni harta mak kau masukkan ni buat apa? Dia tanya. Habis kakak waktu mak yang tu mati, akak dapat ke? Tak dapat apa benda pun. Tak dapat. Oh, dia gelak. Agak tak ada harta miskin kot. Mak kami kaya. Mak dia kaya. Ha, tapi lah beratur di belakang. Gila tu. Sahih dah bila dia buat tu mestilah. Confirm tak jujur. Confirm tak jujur. Ha? Tak, ini soalan dia, orang dua orang pun ni tak jahil juga. Yang ni keluarga ni pun jahil juga. Bila saya cakap dengan dia pun dia macam, "Ha ah." Dia "Ha ah." Sebab apa? "Ha ah, waktu mak dia mati kami tak dapat pula." Ha, faham kan? Mana boleh sebelah pihak aje. Betang ke sana, tak ada benda. Betang ke sini, beratur. Beratur gitu ha tangan. Mana hak kami dia? Dia orang dari awal bukan waris pun. Tak tahu lah ustaz mana dia jumpa. Tapi Negeri Sembilan banyak tarikat sesat. Macam mana? Ni tarikat ni sesat ke orang? Kalau dia kata, takkan seorang pun semua ustaz dia jumpa jahil belaka. Tak tahu siapa waris, siapa bukan waris. Tapi lah balik ulang, Negeri Sembilan banyak tarikat sesat. Marah-marah lantar saya kan ajar Negeri Sembilan pun. Baik. Maka dia kata apa? Barang siapa tak buat dekat dunia, Allah Ta'ala akan balas balik akhirat. Macam tadi sebut tadi, latu addunnal huquqa ila ahliha, latu addunnal huquqa ila ahliha, pasti ditunaikan akan hak-hak kepada ahlinya. Hatta yuktasa li syatil jamak minal qarna, hatta sehingga akan dikisos balik bagi kambing yang jamak, yang tak ada tanduk kecil, dengan kambing yang tanduk besar. Binatang tu Allah Ta'ala balik ditemukan balik untuk ni, walaupun nama binatang. Kita fikir apa salah dia? Allah Ta'ala Maha Adil. Maha Adil tak benarkan walaupun kezaliman sekali pun, walaupun satu benda pun. Hatta binatang tadi tanduk besar, dia patah tanduk kecil, maka dekat sana dipatahkan balik tanduk yang besar tadi. Ha, untuk dikisos balik. Tapi lepas tu cuma beza dia, binatang ni lepas dikisoskan, Allah kata kunu turaba, jadilah kamu sebagai tanah. So itu habislah. Sebab tu yang kenapa orang-orang orang-orang apa kafir nanti hari akhirat nanti berimpikan akan mati. Ya laitani kuntu turaba, alangkah baik kalau aku jadi tanah. Kau tengok binatang semua dikisos lepas tu mati. Tapi diorang manusia lepas kisos, lepas pecah kepala hidup balik, lepas sekian hidup balik, kulit hangus masak balik. Itu jadi dia tak ada sebarang perhentian.
Sebab tu bila nampak matinya binatang-binatang tadi, dia orang, jadi dia orang minta untuk mati. Impi kematian, sedangkan dunia tak nak, dunia tak pernah impi kematian. Tapi akhirat dia akan impikan kematian. Rawa Ibn Abi Hatim an Zazan an Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibn Mas'ud, inna syahadata tukafiru kulla dhanbin illa al-amanata. Sungguh syahid, mati syahid tu, tukafiru kulla dhanbin, dia akan menghapuskan semua dosa. Mati syahid akan hapus semua dosa kecuali amanah. Kecuali amanah, macam hutang sebagainya kan, takkan boleh. Dia kata yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, akan dibawakan seorang lelaki itu pada hari kiamat nanti. Wa in kana kutila fi sabilillah, sekalipun dia dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Fayuqalu, maka dikata pada dia, addi amanataka, tunaikan amanah engkau. Fayaqulu wa anna uaddiha wa qad dhahabatid dunya, dia kata macam mana aku nak tunaikan, dia telah habis, musnah dah dunia. Nak tunai macam mana dah? Kan duit ada dalam bank hari tu, bank pun tak ada dah. Ha, ini masalah dia. Maka fatamathalahu amanatu fi qa'ri jahannama, maka diserupakan, dimisalkan atau divisiblekan, dijisimkan akan amanah. Untuknya amanah fi qa'ri jahannam, dalam dasar jahannam. Fayahwi ilaiha, lalu dia pun menjunam ke dalam neraka. Fayahmiluha ila atikihi, lalu dia pikul amanah daripada dasar neraka bawa ke atas untuk tunaikan balik. Agak-agak macam mana? Kalau ada rahmat Allah Ta'ala, berkasih Allah Ta'ala, Allah maafkanlah, ampunkan. Jika tidak, takkan lepas. Sebab kita jaga-jaga sikit, benda lain boleh lepas. Qala fatanzilu an atikihi, lalu jatuh daripada tengkuk dia. Fayahwi ala athariha abadal abidin, lalu dia akan menjunam, mengejarkan amanah tadi selama-lamanya. Sebab tu hatta orang mati syahid pun takkan lepas masalah ni. Hatta hutang, macam ada hutang, contoh itu amanah lah. Kita ambil orang, duit orang, kemudian nak pulangkan balik dan tempoh tentu. Kalau nanti pun perkenaan kita tak mampu sebagainya, kita maklum pada dia, kita buat lagi. Kalau dia bagi maafkan, dia maafkan. Kalau tak maafkan, kita kena usaha lagi. Tak boleh kita diam senyap saja. Itu masalah benda yang kena jaga. Amanah ni kena jaga. Qala Zazan, berkata Zazan, fa'ataitul barra' fahaddathuhu, aku datang pada Al-Bara' bin Azib, aku cerita kepada dia apa kata Ibn Mas'ud. Faqala, berkata Al-Bara' sadaqa akhi, benar saudaraku. Saudaraku itu Ibn Mas'ud telah benar. Dia pun baca, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sebab Allah Ta'ala telah memerintah kalian agar menunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Sebab ni jaga. Kalau kata macam lah, kalau bab-bab keluarga tu kan, kalau dia kata harta-harta macam tu, forgive and forget je lah, let go je lah. Kalau kita kata betul kita ada kan, tak tahu je, tinggalkanlah. Banyak lain lagi, sibukkan diri dengan benda macam tu, tak selesai. Bagi orang yang langgar tu, ya satu benda lah. Bagi kita yang pening kepala pun buat apa, memang akan jumpa balik. Jangan jadikan diri kita ni dimakan oleh rasa geram, rasa benci, rasa hasad yang berterusan. Kan, memang kita geram lah kan. Contoh, siapa tak tahu, akak tu dalam kelas ni tidak, tapi telefon dia kata, lama dah cerita ni, kan 6-5 tahun lepas. Dia kata kakak dia masuk bilik bapak dia ketika tengah bapak dia nak mati. Kakak dia minta halal hutang RM20,000, bapak dia halalkan, kata kakak dia. Saksi suami kakak dia dan adik dia. So dia kata, soalan, valid tak apa yang kakak dia buat? Saya kata tak valid. Sebab sakit nak mati, tak boleh cakap macam tu. Orang tak sedar pun dengan azab. Abah ni sekian, pada orang tu anggup benda lain. Orang tengah sakit azab, cerai bini pun tak valid. Macam mana validnya orang yang sihat? Dia ada benda-benda yang dicakap tu takkan diterima sepenuhnya. Hatta boleh wasiat pun dijalankan sepertiga je. Kalau kata tengah hidup macam ni, bagi hibah harta sepenuhnya, diterima. Tapi ketika tengah nazak, tak boleh. So ada keberangkalian, dia tak sedar diri. So memang tak boleh kakak dia buat macam tu, salah. Okay, tapi dia kata macam mana, apa patut saya buat? Saya kata dengan dia, kalau akak tak dapat lah dia RM20,000 tu, dengan adik-adik akak tak dapat RM20,000, bapak tu tak dapat difaraidkan, akak miskin tak? Dia kata tak lah miskin, kami semua ada harta. Jadi saya kata buat apa sibuk, buat tahu je lah. Nasihatkan kakak, akak bagi tahu dengan dia benda salah,
dia tak dengar sudah, tapi dalam masa yang sama tak usah tuntut dan sebagainya. Pasal dia kata once tuntut nanti mula adik anak-anak bergaduh. Kan anak kakak tu tengah pandang mak saudara ni semua keduk, apa dengki dengan mak dia. Yang ini sekian sekian. Lepas tu anak-anak kita pula kata yang tu sekian. So benda tu panjangan. Kalau tipu nanti Allah Ta'ala akan dapatkan balik. Tu siapa pening kepala. Tapi kita lupakan lagi baik. Dan bahkan orang beriman, sebab tu kenapa orang beriman dia tak ada kerunsingan sepatutnya. Pasal bila tentang hak-hak duniawi dia ni kalau dirampas, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Depan mata dia dia dah betul lah. Kalau kita orang nak ambil barang kita, nak pergi lawan. Benda lepas tak boleh nak buat apa pun dia tahu je lah. Sebab nanti jumpa balik. Depan Allah Ta'ala jumpa balik. Hatta kalau dizalimi kita sebatang kayu sugi. Sebatang kayu sugi dia dari anaya kita. Depan Allah Ta'ala kita jumpa balik. Yang sibuk, yang pening kepala. Sebab tu seorang mukmin dia stress free hidup dia. Hidup dia relax, tak ada benda. Kan? Ada, ada, tak ada, sudah. Kan? Kalau tak ada tu tak ada, dia kan kabut, menggelupur, nak cari macam mana, macam mana, macam mana, apa ni, apa ni. Ha, dia jaga sikit eh. Baik. Dia kata saudaraku akhir kata Al-Bara benarlah saudaraku. Wa qad zakara kathir min mufassirin. Dia telah menyebut banyak di kalangan ahli tafsir, dia kata anna hadhil ayati, wahai ayat ini nazalat fi syani Uthman bin Talha bin Abi Talha. Mengenai apa dia ni hal keadaan Uthman bin Talha bin Abi Talha wa ismu Abi Talha Abdullah bin Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Bar bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab. Ha, dia kata nama Abu Talha tu adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar bin Qusay. Mana Qusay kan ada anak ramai kan? Abdul Dar yang kita dah tahu nama lagi Abdul Manaf. Atau Abdul Uzza seorang lagi. Nama terkenal. Sebab kan ada belah Nabi Abdul Manaf, lepas tu Hashim, kan? Lepas tu Abdul Muttalib. Kalau belah Khadijah tu Abdul Uzza, Abdul Uzza. Kemudian apa Asad, betul apa Khuwailid, betul Khadijah. Dia punya nasab keturunan situ. So, jadi memang apa salah seorang nama Qusay punya anak Abdul Dar. Gitu. Abdul Dar. Dia banyak nama sebenarnya, nama berhala punya. Ha, Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Dar. Kalau dikata hamba Kaabah pun salah juga. Abdul Dar. Kan? Kalau dikata yang tu sama juga. Al-Qurashi, Al-Qurashi Al-Abdari, Abdari, Hajibul Ka'batil Mu'azzamah. Dia hajib pemegang kunci Kaabah yang diagungkan. Wahua Ibnu Ammi Syaibah. Dia adalah anak saudara kepada Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Alladhi saratil hijabati fi naslihi ila yaum. Yang jadi apa panggil apa penjagaan hijab. Apa tak apa pintu Kaabah dan sebagainya pada keturunan dia sampai hari ini. Ini berkasih kata sampai zaman dia lah. Ha, sampai sekarang aslama Uthman hadha fil hudnati baina sulh al hudaybiyah wafat al makkah. Telah masuk Uthman bin Abdul Dar tu masuk Islam ketika mana perdamaian yang berlaku di antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Hudaybiyah berlaku tahun ke 6, Fathul Makkah tahun ke 2. Fathul Makkah tahun ke 2. Kalau Hudaybiyah perjanjian damai tahun ke 6 tahun 9 9 okey, so within that period berlakunya Islamnya Uthman bin Abdul Dar bin Qusay. Kau ikut pangkat dia dengan nabi ke dia ni pangkat kepada apa pangkat unyang nabi nabi Abdullah nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Oh ni Hashim lah kira pangkat unyang nabi lah. So atuk nabi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Yang ini Uthman bin Abdul Dar bin Qusay. Dikira pangkat pak saudara kepada pangkat pak saudara kepada atuk nabi. Sebab dia sebaris dengan apa Hashim bin Al-Manaf bin Qusay. Yang ini Uthman bin Abdul Dar bin Qusay, kan? Tapi yang ni itu atas lah. Tapi yang atas yang dimaksudkan dengan Uthman tu Uthman bin Talha tu yang cucu yang apa yang kita kata cicit lah sebaris dengan nabi kot. Yang itu Uthman bin Abi Talha yang anak bawah tu. Okey.
Saya kata, dia kata itu yang yang Osman yang atas tu, Osman Atok tu yang yang sebaris kan. Onyang Nabi. Yang ini kira pangkat 3-4 pupu Nabi kot. Khadijah sini 3 pupu Nabi eh. Khadijah binti Khuwailid 3 pupu Nabi. 3 pupu. 3 pupu. Tahu kan 3 pupu? Saya tahu. Kita kalau sepupu tu, kalau kita dengan orang tu kan, bapak kita dengan bapak dia adik-beradik, dia panggil sepupu. Kalau bapak atuk kita dengan atuk dia adik-beradik, dua pupu. Kalau onyang kita dengan orang dia adik-beradik, tiga pupu. Tiga pupu. Macam macam Nabi Khadijah yang tu, nilai dia, onyang dia. Tapi tapi dia dia pangkat pak saudara, mak saudara, sebab yang sebaris dengan Khadijah adalah Abdullah, bukannya Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini dia punya lineage tu. Maksudnya dia dengan, dengan bapa atuk Nabi lah. Dengan bapa Nabi lah yang yang tiga pupu. Dengan Nabi kira anak saudara sepupu lah. Sebab tu bila jumpa Waraqah bin Naufal, kita cakap itu, Aisyah, Khadijah kata pada Waraqah, ya benar ammi, hai anak pak saudaraku, Naufal dan Khuwailid dari adik, isma' min ibni akhi ka, dengar daripada anak saudara engkau. Sebab yang sepupu, yang sebaris dengan dia adalah Abdullah. Nabi anak Abdullah, so anak saudara dia lah. Okey, baik. So ini masukkan dengan Osman tu, Osman bin Abi Talhah tu. Dia kata apa? Dia kata dia masuk Islam pada apa? Pada pada, pada di antara Hudaybiyah dan juga Fathul Makkah. Huwa wa Khalid bin Walid. Yang masuk Islam serentak dengan dia, dia Khalid bin Walid, Amr bin As. Ini antara yang Islam ke lepas daripada penyakit Hudaybiyah. Lepas tu banyak sebenarnya para ulama di kalangan para sahabat kata Fathu Makkah yang sebenarnya, Fathu Makkah, Fathu bukan Fathu Makkah, Al-Fathu yang sebenarnya adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah berlaku, banyak orang masuk Islam dengan ramai. Ha. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Al-Fathu tu adalah Hudaybiyah tu. So kat situ memang orang ramai nampak apa golok apa Quraisy telah hilang kuasa. Sebab terpaksa berdamai dengan Nabi SAW. Alaihi wasallam. Dekat situ dia orang mula start masuk Islam dengan ramai. Khalid bin Walid, Amr bin As. Wa amma ammuhu Uthman bin Abi Talha, ada pun pak saudara dia Uthman bin Abi bin Abi Talha, dia kata fa kana ma'ahu liwa'ul musyrikin yaum Uhud, maka bersama dia panji musyrikin pada perang Uhud. Wa qutila yauma idzin kafira, dibunuh dia pada pada hari berkenaan kisah Uhud tu secara kafir. Wa innama nabbahna ala hadha an-nasab, dan kita peringatkan tentang nasab ini, dia kata li anna kathiran min al-mufassirin qad yashtabihu alaihim hadha bi hadha, orang tersilap Uthman ke yang mana satu yang dimaksudkan, Uthman yang mana dimaksudkan sebagai ini. Sebab yang kita nak ni adalah Uthman bin Abi bin Talha bin Abi Talha, bukannya Uthman bin Abi Dar ataupun ada yang apa yang yang lain lah, bukan bukan tentang yang lain ataupun apa apa, apa Syaibah bin Uthman tu, yang Uthman bin Talha tu yang satu lagi eh. So takut silap silap nama. Nama Uthman banyak, tiga orang situ. Onyang dua orang satu. Lepas tu dua orang sama sepupu satu. So dia 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 orang tersilap Uthman bin Talha dengan Uthman bin Talha. Uthman bin Talha. Okey. So dia kata, dia kata pasal tu dia diperingatkan tentang nasab ni. Okey. Jadi tentang Uthman bin Talha bin Abi Talha tu, okey. Dia kata dia kata wasab nuzuliha, sebab tu ayat ni fihi pada beliau, pada dia lama akhadha minhu Rasulullah SAW miftah al-Ka'bati yaum al-Fathi, itu pada bila mengambil daripada dia Rasulullah SAW kunci Kaabah. So dia pegang kunci Kaabah kan, penjaga pintu Kaabah, yaum al-Fathi pada penaklukan Mekah, pada penaklukan Mekah eh. Thumma raddahu alaihi, kemudian baginda pulang kembali ia kepada dia. Nabi ambil dan Nabi pulangkan balik. Lepas dia masuk Islam sebagainya, Nabi pulangkan balik. Okey. Rawi Ibn Ishaq, Ibn Ishaq fi Ghazwatil Fathi an Safiyyah binti Syaibah. Dilainkan Ibn Ishaq daripada Safiyyah binti dalam perang apa penaklukan Mekah eh, tahun ke-9, mengenai Safiyyah daripada Safiyyah binti Syaibah. Dia dia itu apa anak apa dia apa dia an, kira ikutkan Syaibah bin Uthman kan. Sepupu dia, sepupu dia. Ya sepupu dia. Bahawa Rasulullah SAW, lama nazala bi Makkah ta Watma'annas, Abu Rasulullah SAW bila baginda singgah turun ke Mekah dan bagi dan orang ramai telah tenang,
kharaja hatta ja'al ila al-bait. Baginda keluar sampai ke Baitullah. Fatafa bihi sab'an ala rahilatih. Baginda tawaf di atas tawaf pada Kaabah tu 7 kali di atas kenderaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara dalil bahawa kalau orang naik basikal tawaf pun aci. Sah eh? Tak ada masalah. Berjalan lagi baik, tapi tak ada salah untuk orang tu di atas kenderaan. Jadi kes itu ada orang naik apa yang kaki tu kan, dia gitu kan. Lepas tu keluar viral, dia pusing. Ada orang kata tak boleh tak? Atas kenderaan boleh je. Memang dibenarkan. Jangan cederakan orang, sudah. Jangan kata orang, ketepi-ketepi saya nak lintas tadi. Okey. Kemudian, yastalimu rukna bimihjanin fi yadihi. Baginda menyetuakan rukun, akan tiang eh. Tiang Yamani, tiang arah Yaman dengan mihjan, dengan tongkat pendek di tangan baginda. Falamma qada tawafahu, bila baginda telah selesaikan tawaf baginda, dan Uthman bin Talha, Nabi panggil Uthman bin Talha, fa akhadha minhu miftah Ka'bah, lalu baginda salam ambil daripada dia kunci Kaabah, fa futihat lahu, lalu dibuka akan pintu Kaabah untuknya, fadakhalaha, baginda pun masuk dalam Kaabah, fawajada fiha hamamatan min aidan fakassaraha biyadihi thumma taraha. Kemudian dia nampak dalam tu ada burung apa macam patung pati daripada aidan, daripada ranting-ranting. Dia susun-susun jadikan macam burung. Saya burung Nabi ambil dan pecahkan dengan tangan baginda, kemudian baginda campak, patahkan dan buang. Thumma waqafa ala babil Ka'bati, kemudian baginda salam berdiri di atas bab pintu Kaabah, wa qad istakaffalahu nas fil masjid. Okey, jadi dah penuh untuk baginda orang ramai dalam masjid. Kan berebut datang. Nabi duduk dekat pintu Kaabah, orang ramai datang kat situ. Okey. Qala Musa berkata Mishaq, fa hadatsani ba'du ahli ilmi. Dia telah cerita pada aku sebagian ahli ilmu, anna Rasulullah qama ala babil Ka'bati. Baginda berdiri pada pintu Kaabah. Fa qala, maka baginda bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah, hanya sahaja Dia, tiada sekutu baginya. Sadaqa wa'dahu, Dia benarkan janjinya. Wa nasara abdahu, Dia bantu hambanya. Wa hazamal ahzab wahdahu, dan Dia tewaskan tentera ahzab sendiriannya. Memang kita kata ini adalah slogan yang Nabi SAW sering sebut untuk ingatkan kepada golongan musyrik bahawa mereka telah tertewas balik pada perang ahzab tanpa dapat apa-apa. Puluhan ribu datang balik kosong-kosong hanya kerana angin yang datang pada satu malam ketika di apa di mereka telah tua di khandak tu. Tunggu-tunggu tapi tak lewat apa. Datang angin dan balik macam tu je. Jadi ungkitan eh, supaya orang sedar telah berlaku perkara berkenaan. Ala kullu ma'tharatin au damin au malin yudda'a. Gitu. Ketahuilah bahawa setiap ma'tharah, okey, apa dendam ke, au dam atau darah atau harta, yudda'a yang didakwa, dikata-katakan, fa taqaddamai hatain. Maka ia dia tak apa kakiku ini, mana dia jatuhkan, gugurkan. Kenapa dakwaan korang semua gugur? Nabi kata, Nabi takluk Mekah, Nabi gugurkan semua sekali. Hatta nak gugurkan antara benda besar, gugurkan adalah apa? Riba. Riba lepas tu dan tadi, kalau nak gugurkan riba, kena gugur semua sekali. Nanti kata orang riba kata, aku punya hak tapi tak bagi lagi. Ha, ini semua sekali. Jadi Nabi gugurkan semua. Illa sadanatil bait wasiqatil hajj, kecuali akan apa sandaran ataupun perkhidmatan bagi Baitullah dan juga apa pemberian minum orang haji. Okey. Sebab tu sebenarnya yang dua tu, satu sadanatul hajj bait ni balik pada keluarga tadilah. Keluarga Uthman bin Talha lah. Yang Nabi pula yang pegang minum haji, minum orang haji adalah keluarga Muhammad Abdul Muttalib. Keluarga Abdul Muttalib memang dia pegang. Sebab telaga Zamzam tu di tangan mereka, dipegang oleh mereka. Wa dzakara baqiyat hadits fi khutbatin Nabi yaumidzin, dan kemudian beliau sebut baki selebihnya hadis tentang khutbah baginda pada hari berkenaan. Ila angka la, sehingga baginda bersabda. Sehingga beliau berkata, "Semajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Kemudian telah duduk Rasulullah SAW dalam masjid. Kata, "Faqama ilaihi, lalu bangun kepada baginda Ali bin Abi Talib." Ali bin Abi Talib, "Wa miftahul Ka'bati fi yadihi," dan kunci Kaabah itu dekat tangan dia. Lepas tu faqala, maka berkata Ali bin Abi Talib, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ijma' lana al-hijabata ma'a siqayata." Dia kata, himpunkanlah untuk kita hijabah, penjagaan pintu Kaabah berserta siqayah. Bani Abdul Muttalib dapat dah siqayah. Sekarang ambillah hijabah juga. Kumpul sekali, dua-dua kita pegang. Kata Nabi pada kata Ali pada Nabi. Sedangkan siqayah ni beri minum. Saqayah siqayatan, beri minum. Beri minum haji, orang minum haji pasal zam-zam tu. Tu hak mereka, hak keluarga Nabi. Itu pernah apa Abdul Muttalib direbut hak tersebut, tapi apa dia menang. Kan kisah yang dia nak sembelih Abdullah tu, kisah tu lah.
kisah di mana pembesar-pembesar Quraisy telah tuntut daripada Abdul Muttalib hak untuk, pasal atuk diorang Qusay sama, diorang pecah daripada Qusay tu, yang yang bangsawan Quraisy ni kan, daripada Qusay lah, semua daripada keluarga yang sama. Tapi problem ni sekarang ni apa, bila bila Abdul Muttalib pegang, pasal Abdul Muttalib jumpa balik, Abdul Muttalib asal dulu tak tinggal di Mekah, dia besar di Syam. Jadi bila bapa saudara dia Muttalib ambil dia daripada Syam bawa balik, ketika tu orang tak tahu siapa, nama dia Syaibah, diorang panggil dia sebagai Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Mana Hashim, bapa Muttalib, adik-adik nama Muttalib, dipanggil Abdul Muttalib sebab Muttalib tu pak saudara dia yang ambil dia bawa balik Mekah. Yang pak saudara tadi tak beritahu orang ramai siapa dia. Selepas sekali orang ingat dia ni hamba Muttalib, maka lekat nama kat dia Abdul Muttalib. Muttalib bukan nama Allah, bukan nama berhala, nama kepada antara apa, apa bapa saudara kepada Syaibah tu sendiri, adik-adik Hashim. Faham kan? Okey. So bila bila dia apa, bila bila Abdul Muttalib dia datang ke Mekah balik kan, dia tahu dia siapa, dia orang muliakan kedudukan dia. Tapi ketika tu masih tak dapat. Lepas tu dia mimpi tentang gali Kaabah, gali-gali apa, dia di mana tempat dia patut gali berdekatan Kaabah untuk dapatkan air Zamzam balik. Sebab dulu kabilah-kabilah yang sebelum tu dia ada berperang-berperang, dia orang kampus telaga Kaabah, telaga Zamzam. Jadi tak tahu siapa tahu telaga Zamzam duk mana. So Abdul Muttalib mimpi. Mimpi-mimpi, dia gali balik. So dapat telaga Zamzam tu dia buat seorang-seorang. So dia pegang hak tu. Tapi bila dia dapat, pembesar Quraisy yang lain tak puas hati. So ajak dia untuk apa? Buat pengadilan. Pengadilan mereka zaman tu kepada tukang telik atau ahli sihir. So bergerak dia orang beramai-ramai keluar dari Mekah untuk jumpa ahli sihir, untuk jadi tengok siapa betul, siapa salah, ada hak ke tidak. Dalam perjalanan bekalan habis, dia sesat jalan, tak tahu nak buat apa, takut tak nak lah. Ada seorang pesan, semua gali lubang sebelah dia, duduk unta, kot-kot boleh hidup lagi, unta buat balik ke Mekah. Tapi pasal apa, nak tahu siapa nak mati, korek saya siap kubur lubang, supaya nanti kalau sekali mati, jatuh kita kambus je. Tunggu-tunggu tak mati, tak mati. Lepas tu orang tu kata, jom jalan. Ketika dia nak jalan balik tu, unta Abdul Muttalib bangkit je, bawah dia keluar air. Maka ketika tu semua orang Quraisy kata, Tuhan yang keluarkan kau air di tengah-tengah padang pasir ni daripada unta kau, pasti Tuhan yang sama beri pada kau Zam-Zam, kami takkan rebut dah. So kekal lah keluarga Nabi lah, Abdul Muttalib punya anak cucu, diorang pegang hak minum air Zam-Zam tu. Faham eh? So sekarang ni Ali minta pada Nabi, dan Nabi ambil kunci daripada kan Osman bin Abi Talha, Osman bin Talha. So Ali kata, ambillah dua sekali, sebab Nabi dah menang kan, kita dah menang, dah tawan Mekah, everything else kita boleh jatuhkan, kenapa yang tak boleh ambil? Lepas Nabi kekalkan, Nabi kata semua benda jatuh kecuali hak jaga pintu Kaabah, hak bagi minum, minum apa, minum telak Zam-Zam. Jadi Ali jumpa Nabi kata macam tu. Dia kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala selawat ke atas engkau, kata Ali bin Abi Talib. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, aina Uthman, aina Uthman bin, aina Uthman, aina Uthman bin Ibn Talha, mana Uthman Ibn Talha. Fadu'iya lahu, maka dipanggil lah kepada baginda. Faqala lahu, haka miftahaka ya Uthman, ni ambil kunci kau ya Uthman. Al-yawmu yawm wafa'in wabirin, ini hari, hari ini hari setia dan hari kebaikan, hari berlaku setia dan hari kebaikan. Mana aku ambil pada kau tadi kan, pulang balik ambil, mana dia pulangkan balik pada dia. Walaupun ketika tu Nabi berhak untuk buat macam-macam, putuskan hukum semua diorang terpaksa ikut, tapi oleh kerana Nabi ambil pada dia kunci, dia pulang balik pada dia amanah tadi, ambil buka pintu untuk masuk, lepas tu pulang balik. Dia kata, wahadha min mashhurati an hadhil ayati nazalat fi dhalika, ini antara perkara-perkara masyhur yang bahawa ayat ini turun pada kisah itu. Sawa'un kanat nazalat fi dhalika awla, kata namun begitu, kena ingat kat sini, tak kira sama ada ayat ni tadi turun pada kisah itu ataupun tidak, fahukmuha hukum ayat ini adalah umum, kena kita terima umum, bukannya khususkan kepada tajuk khas. Yang kata ini kisah Osman je, kita khianat tak apa kan? Orang kita kan macam tu, ini turun kat Yahudi je, iman sebagai kitab, turun sebagai kitab, kufur sebagai kitab, ini Yahudi, kita tak apa kan, buat puasa kan, kutip alaikum siam kita buat, kutip alaikum kisah tak boleh,
Ha, tak payah tinggal-tinggal. Kita jaga masyarakat majmuk. Bawa jawab depan Ta'ala nanti. Kan? Walihada kala Allah, walihada kala Ibn Abbas wa Muhammad bin Ibn al-Hanafiyah. Kerana ini berkata Ibn Abbas dan Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni anak Ali. Dengan perempuan lain, bukan? Bukan Fatimah. Dengan Fatimah dia Hasan Hussein. Dengan anak dia yang lain, dia ada anak lain yang bukan daripada Fatimah. Lepas Fatimah mati, dia kahwin lain. Dia bukan kahwin apa, dia akan kahwin dengan Fatimah saja. Ketika Fatimah hidup, ya, dia pernah nak kahwin lain. Bukan kahwin lain, dia tawar pada dia untuk kahwin dengan anak Abu Jahal. Sebab dia duduk bawah Ali dan Abi Talib, dua anak Nabi, anak musuh Nabi. Ketika Ali dah hampir-hampir nak buat benda berkenaan, Nabi kata, Fatimah sebahagian daripadaku. Bagi siapa menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Syiah sering baca hadis ni. Geng-geng Syiah sering baca hadis ni untuk melebihkan Ali. Tapi lupa hadis ni kena ke Ali. Hadis ni kena ke Ali. Nabi tak benarkan. Bahkan Nabi kata, kalau apa, kalau anak Ibn Abu Talib nak kahwin juga, ceraikan Fatimah. Nabi suruh. Ha, itu kisah. Memang Ali Ibn Talib ketika Nabi hidup, ketika Fatimah hidup, tidak ada bini lain. Lepas Fatimah mati, yes, tidak ada bini lain. Muhammad bin Hanafiyah ni antara anak-anak, antara anak dia, anak Ali. Okay? Ha? Ibnul Hanafiyah gelaran dia. Bukan gelaran dia. Macam contoh Ali Zainal Abidin, cucu anak kepada Husain. Nama dia Ali Zainal Abidin. Benda gelaran boleh jadi. Tak ada usah pelik. Kenapa? Orang Arab biasa gelaran macam tu. Kenapa? Orang Arab kena gelaran macam tu. Kenapa? Orang Arab yang pakai gelaran macam tu. Kan? Macam Abu Bakar bin Abi Shaibah. Dia bukan anak Abu Shaibah. Abu Shaibah tu mah atuk dia. Nama dia bukan Abu Bakar gelaran dia. Abu Bakar bin Abi Shaibah, nama dia bukan nama dia Ibn Abi Shaibah tu kan. Abi Shaibah tu bukan bapak dia, atuk dia. So itu pelik. Orang Arab dia pakai gelaran dia boleh atuk, boleh unyang, boleh sekian, boleh lari jauh. So pening kepala. Tapi kenapa tak bin Ali? Gelaran dia kan panggil. Macam Ali bin Abidin kan, nama dia Ali bin Hussein. Orang kenal dia Ali Zainal Abidin. Kenapa tak bin Hussein? Memang bin Hussein. Kenapa Ali bin Abidin? Nak beza ni atuk dia. Yang ini nak bezakan Muhammad ni dengan Muhammad yang lain. Sebab Abu Bakar pun ada anak-anak nama Muhammad. Muhammad bin Abi Bakar, anak-anak nama macam tu. So jangan pelik sangat, nanti kan masalah nanti. Baik. Ha, Hiya. Okey, dia kata Hiya kan, ayat ni. Okey. Lil barri wal fajiri. Okey, bagi orang yang kebaikan dan orang baik dan orang jahat, semua sekali tajuk amanah ni tunai pada semua ahlinya, tak kira baik atau jahat. Ia amru li kulli ahadin, ia ada perintah untuk setiap seorang, bukan terhad kepada orang tertentu saja. Kawan kita ada sentimen pasal dia kafir, dia tak tunaikan amanah, adalah hang masalah. Macam tu saya ingat kan, tahulah waktu saya sekolah tu ada ustaz, dia kata kawan-kawan saya pun terpengaruh. Ustaz kata orang kafir kat Malaysia ni tak bayar jizyah, maka orang kafir harbi. Lepas tu boleh curi barang. Iya. Budak-budak curi ayam Krishna dekat depan sekolah. Krishna datang jumpa ustaz. Ustaz, ayam saya hilang. Ayam India tu hilang. Curi ni budak-budak asrama. Sembelih nak makan ayam, bukan mahal. Ayam saja nak. Pergi Teluk Intan, pergi ambil, masuk pasar raya curi juga. Apa ni? Ini ajaran siapa tahu? Ha, tu jaga-jaga sikit kafe harbi tu. Dua, kita lafazkan, jaga-jaga, bimbang nanti tajuk tersebut menjadikan halal darah, halal harta. Anak-anak murid pun buat kan, curi mangga. Dia banyak curi mangga. Tahulah India tu punya mangga buah pelam waktu sedap. Tu bukan sedap, banyak. Budak-budak tu ambil datang buat baldi, habis dia jatuhkan semua. Lepas tu bukan boleh makan semua pun, pasal ambil dari muda. Tak makan semua pun, saja kan? Tak boleh. Walaupun orang tu kafir, haram buat macam tu. Tahu macam mana ustaz tu. Bacaan-bacaan pelik panggil. Macam dulu lah orang kita kan, bila ada parti-parti bertentangan kan, makan sembelihan tidak, kenduri tak pergi. Nak kahwin, nak nikah pun tak boleh.
Mari jaga-jaga tu masalah dia, pasal bila awak kafirkan orang masalah tu. Tak boleh. Kan? Tu sebab saya ulang balik. Bila awak terlibat dengan politik, islah ke jihad? Kalau islah, haram semua sekali benda awak buat. Dedahkan, dogilkan orang tu, sebutkan aiban dia dan sebagainya, semuanya haram. Tapi kalau kata benda tu masalah jihad, tajuk lain. Kalau masalah islah, tak boleh. Wa qawlu wa ta'samun lagi. Lepas sebut tentang amanah kena tunaikan. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkum bil adl. Dan telah perintahkan bila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan. Ay amara amrun minhu. Ini perintah daripada Allah Ta'ala, minhu Ta'ala, bil hukmi bil adli bainan nasi, untuk berhukum dengan keadilan di antara manusia. Tapi adil ini bukan maksud awak raikan keraian mereka. Pelik betul bin ajaib zaman kita sekarang ni. Orang Kristian tak disuruh sambut pun di Papali. Orang Kristian tak disuruh sambut punggal. Punggal-punggal sebagainya. Orang Islam sambut kenapa? Ada kerja lain ke? Itu bukan maksud keadilan. Nah, kan kita sebenarnya lembu kan suka datang atau pegang kaki boleh? Ha, tengok korban. Saya lembu panggil dia tarik, jatuhkan lembu. Tengok. Oh, kata jangan menghina agama pula. A'udzubillah min syaitan rajim. Pelik betul kan? Tak tahu umat Islam kita Malaysia ni. Tahu? Hari tu ucapan di Pabali pun aci. Merry Christmas pun aci. Apa ni? Tak faham. Tahu? Okay. Jaga hati. Bukan macam tu. Jaga hati bab lain. Macam diorang nak rumah, diorang nak perubatan percuma, diorang nak sekolah percuma. Bagi lain tu. Bab yang ni tak usah kacau lah. Bab agama pergi bagi orang. Buat apa? Agama kan hak awak. Susuk hati je. Tahulah. Tak, dia jawab depan Allah Ta'ala nanti. Walihada qala Muhammad bin Ka'ab. Dan ini berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, wa Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam. Wa Syahr bin Hawshab. Nah, ini semua ni adalah tabi'in. Inna hadhil ayati. Ayat ini hanya senya. Dia kata, inna ma nazalat. Hanya senya ia turun. Fil umara, pada para pemerintah. Para amir-amir. Ya'ni al-hukam bainan nasi, para penghukum di antara manusia. Ayat ini turun pada orang-orang berkenaan. Sebab orang biasa tak menghukum. Hukum masalah orang tu salah, ya. Macam dia kata macam orang tu minum arak. Dosa ke? Ha, dosa. Tapi macam, awak jangan menghukum. A'udzubillah minasyaitan. Memang minum arak pun tak hukum apa bendanya. Bongok betul. Macam dia macam orang tu pakai baju kan? Baju-baju lelaki pakai perempuan. Lepas tu dihukum di mahkamah. Kita kata, ha, betul lah tu. Jangan menghukum. Don't judge. Ini bongok tau. Saya tengok pada tiap orang. Don't judge. Orang tak ada gugur arak pun, don't judge. Berzina, don't judge. Apa ni? Ini maksud dia untuk menghukum. Ini kalau kita ada sebarang panggil apa, kekeliruan, perebutan hak. Kita, ini Muslim, ini kafir, berebut hak. Di sini kerja kita, jangan berat sebelah. Itu maksud dia. Dan ini hanya berlaku pada apa? Para pemerintah lah. Tuntutan harta dan sebagainya. Hatta kisah apa? Kisah Ali bin Abi Thalib tu antara paling masyhur. Kan bila kisah dia bawa kes tentang baju besi dia yang dijumpai oleh seorang Yahudi. Kan jumpa oleh seorang Yahudi, lalu bila dijumpai dia orang bawa kes kepada hakim zaman Ali tu terkenal. Saya ingat nama hakim buta. Seorang hakim buta. Ada sebut nama dia tu. Tak ingatlah pula nama dia. Bukan Juraij, bukan sekian. Nama dia. Sekejap, nanti akan saya ingat saya balik. So hakim tu tanya pada Ali, siapa saksi kau? Dia kata anak dia. Hakim tolak. Dia suruh terus Yahudi tu bersumpah. Sebab memang takkan menang. Sebab tanpa saksi, kalau Ali punya anak kata ya, dalam Islam tak boleh. Anak tak boleh jadi saksi untuk bapak atau mak. Pasal kasih sayang terutama dan tuntutan hak. Pasti anak kata abah dia betul. Okay, bapak untuk anak pun tak boleh. Dia antara orang paling benci atau paling sayang, tak boleh jadi saksi. Zaman sekarang kita ni banyak pelik tau. Berlangkir mahkamah kan, orang tu, contoh, dia pekerja saya, saya pecat dia. Kemudian dia bawa kes. Dah ada dekat situ masalah apa? Keraguan sebab dia menyampah kat saya. So apa kata-kata dia tak boleh pakai. Walaupun mungkin saya buat benda tu betul, dia saksi, tapi dia tak boleh dah saksi dah. Sebab kebencian dah ada. Dia kasih sayang, sangat-sangat sayang, sangat-sangat benci. Tak boleh dia saksi. Tak boleh saksi. So Ali kata anak dia Syuraij kot nama hakim tu. Kan, tapi ni kalau saya ingat saya sempat long kali. Hakim buta. Hakim tu kata, siapa saksi kau anak kau? Hakim buang kes. Memang tak boleh, walaupun Ali ketika tu adalah apa, Amirul Mukminin.
dengan khalifah, tapi still kalah. Zaman apa mana sekalipun. Macam kes macam dia apa di Mekah kan, pengambilan tanah. Banyak pampasan habis lah. Saya ingat dia ada seorang akak, mana entah dia bawa surat surat khabar. Sekeluarga dia ada tanah kat sana, dia suruh terjemahkan surat khabar tu. Cakap apa? Yang kena dapat persentif juga tak dapat pun. Dia boleh tuntut balik lah. Kalau tanah dia ada, kerajaan Saudi ambil, pergi jumpa, bagi tahu umat-umat dan sebagainya, dia akan bayar pampasan. Dia tak boleh ambil, dia tak boleh ambil susuk hati. Kita yang boleh ambil. Kan tanah petani ambil dengan paksaan untuk buat apa, kolam udang. Maksudnya tak jadi apa. Tahu kan? Tak tahu. Tak tahu tak apa, jangan tanya. Okay. So maksud dia ini adalah orang yang ni al-hukam bainan nas, penghukum antara manusia. Wa fil hadith dan hadis yang lain, inna Allah ma'al hakimi ma lam yajur. Sungguh Allah Taala bersama hakim selama dia tidak zalim. Fa idza jara, bila dia nak berzalim saja, wakkalahu Allahu ila nafsi, Allah Taala biarkan dia pada diri sendiri. Allah Taala biarkan dia buat keputusan, dia buat apa tak nampak langsung buat panduan Allah Taala. Tapi kalau dia kata orang tu tak melampau, tak apa, tak zalim, maka Allah Taala akan bersama dia. Jadikan semua kata-kata dia bertepatan kehendak Allah Subhanahu Taala. Tapi masyarakat Islam itu masalah kan. Bila kita kata macam apa, pemabuk dan juga penzina dan juga dia peminum arak dan sebagainya, boleh jadi apa penentu pada masalah jenayah atau tidak. Masalah kat sebenarnya. Zaman dulu kan, bila orang angkat sumpah dalam mahkamah kan, dia angkat tangan. Tahu tak angkat tangan? Tahu angkat tangan apa? Tahu kenapa dia angkat tangan? Kan? Zaman dulu penjenayah ada mak. Angkat tangan dia akan luka dan sebagainya. So kalau angkat tangan nampak ada mak, hakim tolak lah, tak boleh jadi saksi. Siapa ada kes kan, dia angkat tangan tu untuk itu. Ini cara dalam mahkamah apa, kape zaman-zaman apa, kolonial dulu, English dulu. So dia angkat tangan tu untuk tunjuk ketika sumpah tu angkat tangan. Sebab itu kita dari Islam, sumpah tak angkat tangan pun tak apa. Tak ada wallahi wabillah, tak payah. Tak angkat tangan. Angkat tangan tu angkat sebab nak tengok tapak tangan tu ada apa. Kalau ada pertanda bahawa dia penjenayah, pernah di brand kan, brand kan dengan besi, nampak, hakim reject lah. Ya ini hari tu minum arak, lepas tu tapi dah jadi peguam. Mana boleh? Pelik orang kita kan, jadikan pemabuk sebagai penentu bagi peraturan. Na'udzubillah kan, sesatnya manusia ni. Yang memang dari segi moral pun tak kena pemabuk jadi penentu bagi benda betul salah. Moral dan morality, tak kira agama mana sekalipun, mana kita berhukum dengan pemabuk. Tapi umat Islam kita sekarang ni alhamdulillah kan, kan, rahmatan lil alamin. Dia kata fir athar kan, dan athar adlun, okay? Adlu yaumin ka ibadati arba'in hasanah, keadilan selama satu hari seperti ibadah selama 40 tahun. Ini janji berkenaan dengan orang-orang yang dikatakan sebagai apa, sebagai apa, sebagai ini. Kat sini dia kata ini bukan hadis eh. Dia kata ini athar. Cuma tak jumpa athar ni kat mana. Kata Muhakkik kata hadha atharun la adri ma huwa. Datang mana tak tahu. Dia kata ala kulihal kan, dia kata benda ni yang dikatakan banyak orang sebut perkara keadilan. Tapi maksud dia adalah untuk pemerintah yang memutuskan hukum di antara manusia, mereka lah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Bukan maksud dia menghukumnya apa, hukum yang adil tu maksud dia apa, kita judging people kan. Judging people tu kita panggil macam apa, kita sangka. Yang dalam ayat surah Hujurat kan, ya ayyuhallazina amanu istanibu kathiran minaz zanni, hei orang-orang beriman, jauhilah banyak sangkaan-sangkaan. Inna ba'daz zanni ithmun, sebagian sangkaan ni adalah dosa. Kita menyangka orang macam tu salah. Tengok orang tu dah buat depan mata kita, dia cakap apa lagi. Kena tarang tatu gini kan, baju tak pakai, don't judge. Apa benda, jangan menghukum. Nak hukum apa benda, jadi memang bogel lah cakap yang mana. Takkan kata macam dia masih sopan. Sopan tak mana. Pelik tu lah masyarakat Islam kita Malaysia ni. Tak tahu 40 tahun apa seperti ibadah 40 tahun. Tapi asar ini tidak ditemui. Tak ditemui. Nanti kalau jumpa tempat lain saya jumpa saya bagi tahu. Wa qawlu ta'ala nyatakan lepas tu innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Sungguh Allah Taala lah sebaik-baik membesar-besarkan kalian dengannya, ai ya'murukum bihi. Yang memerintah kamu dengannya itu yang berupa menunaikan amanah. Min ada'il amanat wa hukmi bil adli bainan nas. Dan hukum secara adil di antara manusia. Wa ghairi dhalika, dan selain itu min awamirihi wa syara'ihi al-kamilati al-azimati syamilati,
Selain daripada itu, daripada perintah-perintahnya dan syarat-syaratnya yang sempurna, yang agung, yang meliputi. Maksudnya Allah paling layak untuk apa? Maklumkan kamu. Ya Allah Ta'ala pesan kamu, patut kamu terima pesanan ini, maksud dia. Okey. Wa qauluhu, dan firman Ta'ala lepas tu, innallaha kana sami'an basira. Subhanahu Ta'ala adalah dia amat-amat mendengar, amat melihat. Ai sami'an bi aqwalikum. Amat-amat mendengar terhadap kata-kata kalian. Basiran bi af'alikum. Amat-amat melihat terhadap perbuatan kalian. Ha, ini semua ni adalah di antara pesanan-pesanan Allah Ta'ala beri pada kita. Ini balik pada asal, sebenarnya dia adalah bentuk untuk lawan kepada perbuatan tidak amanahnya orang-orang Yahudi dalam menerima perintah Tuhan. Maka kita disuruh tunaikan amanah, jangan jadi macam mereka. Ada orang di opposite pada perkara itu, sentiasa berkhianat, sentiasa mengkhianat, tak pernah jujur, tak pernah jujur. Baik, kita berhenti sini, kita sambung kemudian insyaAllah ayat 59. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.